saya dapat maklumat daripada OC. Ada berita kurang baik. Ayah awak ada call tadi. Ayah saya okey ke, tuan? Mak awak jatuh masuk hospital. Ayah awak minta awak balik KL ini juga. Saya boleh balik ke, tuan? Boleh. Tapi ada prosedur dan borang yang awak perlu isi dulu. Macam mana dengan Aidan, doktor? Aidan semakin lemah. Semakin teruk keadaan dia. Organ dalaman dia memang dah tak berfungsi. Saya minta maaf, Sarjan. Saya rasa baik saja panggil ahli keluarga saja. Puan, takkan Puan tak boleh buat apa-apa untuk anak saya? Tolonglah, Puan. Tolong, Puan. Saya minta maaf, Sarjan. Hello, cerita apa? Kau datang cerita dah? Kan aku tanya cerita apa? Captain Hanif hantar kau sampai KL. Captain Hanif hantar kau sampai KL. Ya, aku dengar apa kena nak cakap. Masalahnya betul ke dia hantar sampai KL? Dia ambil emergency, betul. Dia ambil emergency. Tak kot, tak. Aku rasa dia hantar sampai PD je kot. Arul. Kamu nak ke mana ni? Nak keluar sekejap. Nak keluar ke mana? Anak kamu tengah tenat. Kamu masih lagi nak keluar dengan perempuan lain? Hal rumah tangga saya, Kak Long tak payah campur. Lagipun saya dengan Kamar dah bercerai. Kak Long nak sibuk lagi, kenapa? Aidan tu pun bukan anak saya lah. Eh, dah lah. Apa jadi lepas ni dekat Aidan, saya tak nak ambil tahu lagi tau. Pandai-pandailah kau. Jangan sangka aku lemah.